Bandung MBC Nahdlatul Ulama Kecamatan Kaliwungu. Mulai. Tinggal penyempurnaan-penyempurnaan. Letaknya di Desa Garung Kidul, sahabat-sahabat. Di depan makam Garung Kidul ini nanti akan menjadi sentral pusat kegiatan MBC MO Kecamatan Kaliwungu, berdiri di lokasi Desa Garung Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Ini berdiri pada periode Ketua Bapak Haji Ahmad Rajab dan Rais Kiai Haji Harun Rosid. Gedung NO ini berdiri dengan kemanfaatan sentral kegiatan warga Nahdiyin, terutama sebagai tempat atau gedung pertemuan NO Badan Otonom yang kemanfaatannya lebih untuk tempat bermusyawarah, tempat untuk kegiatan NO Badan Otonom. Gedung MBC NU Kecamatan Kaliwungu ini bermanfaat sebagai penunjang kegiatan siswa, terutama gedung yang dibangun di sebelah selatan ini dengan dilengkapi sarana olahraga, lapangan bulu tangkis, sehingga untuk pengembangan bakat dan minat anak untuk meraih atau mencapai prestasi yang diharapkan dari wali murid dan dari madrasah. Sumber dana dari kas MBC NU Kecamatan Kaliwungu, juga sumber dari warga Nahdiyin sekecamatan Kaliwungu yang dikumpulkan dari kegiatan istighosah dan kegiatan-kegiatan lain, baik kegiatan yang dilaksanakan oleh PMBC atau Ma'arif dengan kegiatan siswa atau jalan sehat berinfak, di mana kegiatan ini sebagai sarana pembelajaran untuk anak didik sejak dini suka berinfak. Di samping sumber dana itu, dari bangunan ini ada agnia atau dana penunjang lain yang sifatnya tidak mengikat. Harapan dibangunnya atau keberadaannya gedung MBC Kecamatan Kaliwungu ini, harapan penyempurnaan agar lebih bermanfaat dan pengelolaan dari gedung ini agar lebih bermanfaat untuk umat dan warga sekitar. Adapun lainnya terkait dengan pendanaan mungkin akan disampaikan atau informasi dari bendahara PMBC Kecamatan Kaliwungu. Terima kasih untuk sumber dana dari pembangunan gedung MBC Kecamatan Kaliwungu yang berbagai sumber telah digali, baik itu dari warga NU dan secara umum melalui istighosah dan tarikh umum, dan juga melalui pendidikan ma'arifnya, maka
dan dana Ma'arif yang dimana dalam sesuai dengan rapat kerja lembaga pikir Ma'arif PMBC Kaliwungu dalam satu periode dua kali untuk penggalian dana pembangunan Ma'arif, dimana dari siswa itu berjenjang dari tingkatan MI setiap tahun, satu tahun per siswa 3.000, kemudian SLTP atau Sanawi 5.000 dan SLTA 8.000, dan gurunya per guru dan karyawan itu per guru 100.000 itu, sehingga satu periode dua kali penarikan. Dalam satu kali penarikan itu ya kurang lebih sampai mencapai 90 juta itu untuk penggalian dana yang dari Ma'arif, dan tiap yang dari lainnya juga ada dari melalui warga NU Ranting dan juga melalui kegiatan istighosah yang diselenggarakan setiap harilah NU. Itu kaitan dengan dana tersebut yang bermula untuk penerus pengembangan aula yang di sebelah selatan ini, awalnya itu hanya bermodal 77 juta. Namun sampai saat ini mencapai menghabiskan biaya 680 juta. Itu hasil kemandirian warga. Ya, itu semuanya sumber-sumber tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi ya mungkin ada bantuan pemerintah pada periode Bapak Ahmad Rajab ya, pada waktu itu 100 juta itu dari pemerintah. Okay. Merupakan modal awal. Harapan ya. Ke depan nanti menjadi sarana lokasi yang representatif. Ya, untuk kedepannya memang perlu perlengkapan fasilitasnya diantaranya yang sudah ada kan, baru untuk kamar kecilnya dan kipasnya untuk representatif untuk disewakan kedepannya memang masih perlu penyempurnaan yang kalau sewa lapangan Pak, gimana Pak teknisnya Pak? Untuk sementara sewa lapangan belum, namun untuk kegiatan anak-anak itu sudah dijadwal. Jadi tidak sistem sewa. Oh, belum sistem dua ini. Ya, saling merawat sementara. Ya. Oke, Pak.